cepetan cepetan. Cepetan waktunya habis, cepetan waktunya habis. Ayo Pak, bikin aja ya. Ya habisin, habisin, habisin. Saya perhatiin dindingnya banyak yang bolong ya Bu nih. Iya. Semuanya bolong. Iya. Terus kalau misalnya lagi ada angin, masuk goyang? Masuk. Ibu udah berapa lama? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bu, maaf ya. Ini mau taruh baju. Iya, buat apa Bu? Buat naruh baju. Ini mau taruh baju? Iya. Lah kotor semua dong Bu, banyak rayapnya. Iya. Maaf ya Bu, jadi rumput. Tunggu apa-apa. Ibu, ini rumah banyak sarang tawonnya, serius. Satu, dua, tiga, tuh di atas empat. Tuh tawonnya lagi terbang-terbang. Gak bahaya Bu, tawon di dalam rumah Bu. Ini kamar siapa Bu? Kamar anak saya. Oh, Ibu tidur di mana? Di sini juga? Di sini. Jadi Ibu, Bapak sama anak-anak di sini? Kadang di luar kalau Bapak. Oh, Bapak kadang di luar? Iya. Oh, ini kamar debunya banyak banget. Nih, keropos semuanya. Iya. Jadi kadang ada ular. Ada ular di sini, iya. Masuk? Ya ampun. Di kepala anak saya. Pernah ada? Iya. Habis kan pada bolong-bolong, Bu. Tapi nggak pernah digigit atau gimana kan? Enggak. Terus foto ada ular, siapa yang narik ularnya keluar? Enggak, dipakai sapu lidi aja. Waktu sapu lidi. Iya, dikeluarin gitu. Ini bambu-bambu. Apa? Itu suara nenek? Iya. Eh? Oh nenek, ya Allah nenek. Nah, nggak dirobek, pengen dipotong. Iya, sini-sini nenek, sini yuk. Nenek mau ikut ngobrol ya sama kita ya. Bentar nenek putar balik dulu nenek. Ibu, yang bikin ibu sedih apa Bu? Ibu, saya sedih. Nggak tega ya? Iya, nggak tega saya melihat ibu sedih. Yang bikin ibu ngerasa sedih, lihat nenek apa? Nggak bisa ini matanya gitu, saya sedihnya begitu. Nggak bisa ngebahagiain nenek. Ya Allah. Nenek ikhlas ya, nenek. Ya. Nenek, harapannya apa, Nenek? Ingin apa harapannya? Harapannya pengen di rumahnya dibetulin. Rumahnya dibetulin. Ya. Emang kalau Nenek katanya tidur di depan ya? Sakit gak Nenek tidur di lantai gitu? Enggak, biarin. Terus kalau misalnya saya lihat nih Nek, rumahnya udah banyak bolong. Berarti kalau angin, hujan, masuk ya Nek ya? Iya. Pernah gak Nenek minta sesuatu ke Ibu, Ibu gak bisa beliin? Pernah. Apa? Mukena. Mukena? Gak bisa dibeliin? Iya. Iya, Nek. Kenapa? Pernah minta mukena, Nek? Iya. Emang mukena Nenek sekarang rusak? Iya. Udah rombeng? Iya, udah rombeng. Bapak, Bapak Linmas, Bapak Udin, Bapak Udin, hormat! Tadi lihat sepat, apa? Lihat sepeda gak? Gak tahu saya ngeliat, Pak. Ah, itu, Pak! Cokot-cokot salah, cokot salah! Ibu, ini ada di sini sepedanya? Ada mau diboncengin enggak? Ayo cepetan ayo. Lari lagi kita ke toko emas, ke pasar. Kita beli cincin. Cincin semua dua buat istri sama mertua. Belinya cincin 3 gram, jadi 6 gram, totalnya jadi 2.100.000. Harapan buat uang kaget ke depannya? Semoga makin maju, makin sukses, biar bisa membantu yang sangat membutuhkan orang-orang. Bapak mau beli apa nih? Sepatu. Ayo Pak, beli apa lagi? Aduh, 2 menit, Pak. Sepatu, matas.
Kek, saya mau ngelihat depan boleh ya? Samping sini nih boleh nih? Boleh, boleh. Yuk. Nah, kalau ini kan cuma buat mandi, sumur gitu doang ya? Iya. Ya kan? Iya. Nyuci juga di situ berarti? Di situ nyuci. Nah, kalau mau buang air? Lari ke sana ke tempat. Lari ke mana? Umum. Ada MCK berarti di sebelah sana? Iya. Kalau subuh-subuh hujan mau buang air gimana tuh? Tetap aja lari. Tetap ke sana? Iya. Pakai payung gitu, pakai tudung. Oh, ini kayak wah, kelihatan nggak sih? Goyang? Hah? Ini juga penyangga udah lepas nih ya? Iya. Ini juga udah keropos. Aduh, saya mah kasihan kalau misalkan ada yang masak di belakang sini nih. Tiba-tiba ada angin, hujan. Aduh, udah kayak innalillahi ini mah. Iya. Ya Allah, ini bilik. Ya Allah, kayak ini biliknya udah keropos begini. Iya. Allah, Pak. Ya Allah. Itu mundur ke belakang jebolnya. Iya, Ti, ini aduh ya Allah. Ah, ini bunyi. Oh, Ti, jangan dekat-dekat dulu deh. Eh, ibu pingsan. Tolong. Mana yang ada? Tolongin. Ini. Udah, Ibu, udah bisa dengar suara saya belum? Pak, kondisi rumahnya kan emang tadi udah goyang gitu. Gua nggak sengat. Gimana ya maksudnya? Enggak, ini masalahnya aman nggak? Soalnya ada nenek. Ada apa ya? Ini tadi tuh belakang jebol, Nek, rumahnya. Bagian dapur ya? Iya, itunya. Jebol. Tadi. Terus Ibu pingsan tadi kaget. Kaget, lihat rumahnya di belakang. Jatuh semuanya, Nek. Iya, ya. Sambil dicek deh, takutnya tengahnya kena, roboh semua. Ya. Kita ke rumah warga yang lain aja ya, kakek, biar aman punten, ya. Kakek, punten, kek. Ya, pelan-pelan yuk. Kuat nggak, Bu, jalan? Bisa, hati-hati. Biar aman aja. Anak lagi main kan, Ibu, ya? Nggak apa-apa, ya? Jangan sampai masuk tuh, Aldi, tuh. Ada sisa sedikit lagi uang. Saya beli sepatu sama tas buat anak saya yang sekolah. Biar rajin lah sekolahnya. Kekecilan ini, kekecilan. Yang kaya parel. Cepetan. Yang ini. Tas. Satu lagi tas. Udah. Ini, Pak, buat cari belut, Pak. Ambil. Sepatu buat juga, ambil. Ambil. Sepatu buat juga, ambil. Iya, diambil, ya. Semua total. Cepetan. Waktunya habis. Ayo, Pak. Cepetan habisin. Ini mana besar ya?